Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita membahas tentang tajwid, yaitu kita sekarang di idghamis lain. Idghamis lain ini adalah apabila ada mim mati. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Itu disebut idgham mislain. Adapun nama-nama lain idgham mislain yaitu ini idgham syafawi dan idgham mimin. Ini nama lainnya ya. Nama lainnya. Ini. Idgham mislain dan idgham mimin. Kemudian untuk cara membacanya bagaimana? Cara membaca idgham mislain ini adalah menyuarakan suara mim rangkap atau ditasydidkan dengan samar-samar dengan panjang dua harakat, yaitu ditasydidkan dengan panjang dua harakat dan dengan samar-samar. Contohnya, mislahum mahum ajrohum marratain fi qulubihim marad wa in kuntum marada. Nah, seperti ini ya. Dan ini banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Quran. Biasanya itu, nah di sini biasanya ditandai dengan tasdid ya mereka sudah. Oke. Lain kali kita bahas yang ada di dalam kita bahas cara bacanya yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Oke. Dan terima kasih. Nanti kita lanjutkan di bab tajwid yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.